kita update lagi nih daerah Kelapa Gading, Boulevard. Jalan lebar, cukup buat mungkin 4 jalur bisa nih. Lampu jalan sudah rapi, terpasang. Trotoar sudah rapi. Drainase juga cukup rapi, udah selesai. Kita tunggu kapan resmikan, guys. Saya juga menunggu nih, guys. Kita akan test drive kalau udah harus. Nah, di depan tuh ada pertemuan dengan jalur LRT ke arah Gang San 2 yang nanti akan dilanjutkan ke arah Stadion Jakarta International Stadium ya. Sunter masih di arah Kelapa Gading. Nah, ini bus bay buat calon halte BRT ya, guys. Jadi tol ini ada halte BRT-nya. Kondisinya sudah 99,99% lah. Udah rapi semua. Utilitas semua rapi, lampu-lampu udah rapi. Tinggal ada pekerjaan minor tuh di atas, mungkin bagian pemolesan atau bagian perapian dari betonnya, guys. Perkuat lagi. Aspal di bawah sudah rapi. Tinggal nunggu hasil sertifikat uji layak fungsinya aja, guys. Nah, masih ada sedikit jalan yang belum dirapikan ya. Semoga tuh pembukaan nanti rapi semua. Nah, ini ram on. Nah, ini masih di arah Sunter, Kelapa Gading ya, perbatasan Boulevard. Nah, ini sudah rapi, namun ada tersendat ya, karena ada penyempitan jalan di depan, ada pengerjaan jalan lagi. Jadi ada sedikit waktu yang terhambat. Ya, semoga cepat bisa diselesaikan lah. Nah, ada pengerjaan trotoar juga di bawah beton ini. Terlihat cukup lebar ya, guys, betonnya. Nah, ada sendat karena di depan ada penyempitan jalan, guys. Jadi mohon bersabarlah. Kan sebentar lagi cepat selesai lah.